Kitab Ezra, Pasal 2. Daftar Tawanan yang Kembali. Inilah orang dari provinsi yang kembali dari pembuangan. Dahulu, Nebukadnezar, Raja Babel, membawa mereka sebagai tawanan ke Babel. Orang itu kembali ke Yerusalem dan Yehuda, masing-masing ke kotanya sendiri. Mereka yang kembali bersama Zerubabel ialah Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekhai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar nama serta jumlah orang Israel yang kembali. Keturunan Paros, 2172. Keturunan Sefaca, 372. Keturunan Arah, 775. Keturunan Pahat Moab dari keluarga Yesua dan Yoab, 2812. Keturunan Elam, 1254. Keturunan Zatu, 945. Keturunan Zakai, 760. Keturunan Bani, 642. Keturunan Bebai, 623. Keturunan Asgad, 1222. Keturunan Adonikam, 666. Keturunan Bikwai, 2056. Keturunan Adin, 454. Keturunan Ater dari keluarga Hizkia, 98. Keturunan Bezai, 323. Keturunan Yora, 112. Keturunan Hasum, 223. Keturunan Gibar, 95. Dari kota Bethlehem, 123. Dari kota Netofa, 56. Dari kota Anatot, 128. Dari kota Asmawet, 42. Dari kota Kiryat Arim, Kefira, dan Be'erot, 743. Dari kota Rama dan Gaba, 621. Dari kota Mikmas, 122. Dari kota Betel dan Ai, 223. Dari kota Nebo, 52. Dari kota Magbis, 156. Dari kota Elam, 1254. Dari kota Harim, 320. Dari kota Lod, Hadid, dan Ono, 725. Dari kota Yeriko, 345. Dari kota Sena'a, 3630. Inilah para imam. Keturunan Yedaya dari keluarga Yesua, 973. Keturunan Imer, 1052. Keturunan Pasyur, 1247. Keturunan Harim, 1017. Inilah dari keluarga Lewi. Keturunan Yesua dan Kadmiel dari keluarga Hodawiyah, 74. Inilah para penyanyi. Keturunan Asaf, 128. Inilah keturunan penjaga gerbang Bait Tuhan. Keturunan Salum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, dan Subai, 139. Inilah keturunan khusus pelayan Bait Tuhan. Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Siaha, Padon, Lebana, Hagaba, Akub, Hagab, Samlai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin,
Nekoda, Gazam, Uza, Paseah, Besai, Asna, Meunim, Nefusim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Baslut, Mehida, Harsa, Barkos, Sisera, Temah, Neziah, dan Hatifa. Inilah keturunan para pelayan Salomo. Sotai, Soferet, Peruda, Ya'ala, Darkon, Gidel, Sefaca, Hatil, Pokeret, Hazebaim, dan Ami. Pelayan Bait Tuhan dan keturunan dari pelayan-pelayan Salomo. 392. Beberapa orang yang datang ke Yerusalem berasal dari kota Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat membuktikan bahwa keluarga mereka berasal dari keluarga Israel. Keturunan Delaya, Tobia, Nekoda, 652. Keluarga imam adalah keturunan Habaya, Hakos, dan Barzilai. Jika ada orang yang menikah dengan anak perempuan Barzilai dari Gilead, mereka dihitung sebagai keturunan Barzilai. Orang itu mencari riwayat keluarga, tetapi tidak menemukannya. Nama mereka tidak tercantum dalam daftar imam-imam. Mereka tidak dapat membuktikan bahwa nenek moyang mereka adalah imam, maka mereka tidak dapat melayani sebagai imam. Gubernur memerintahkan bahwa mereka tidak boleh memakan setiap makanan yang suci sebelum seorang imam memakai Urim dan Tumim bertanya kepada Allah apa yang harus dilakukan. Seluruh kumpulan yang kembali berjumlah 42.360. Di samping 7.337 pelayan laki-laki dan perempuan. Mereka juga mempunyai penyanyi laki-laki dan perempuan sebanyak 200 orang. Mereka mempunyai 736 kuda, 245 bagal, 435 unta, dan 6.720 keledai. Ketika mereka tiba di Bait Tuhan di Yerusalem, para pemimpin keluarga memberikan pemberiannya untuk pembangunan Bait Allah. Mereka akan membangun Bait Tuhan yang baru di tempat semula. Mereka memberi menurut kemampuannya. Inilah yang diberikannya untuk pembangunan rumah itu. 526 kilogram emas, 3.450 kilogram perak, dan 100 jubah untuk para imam. Para imam, orang Lewi, dan beberapa orang lain pindah ke Yerusalem dan sekitarnya. Dalam kelompok itu termasuk di antaranya penyanyi, penjaga gerbang, dan pelayan Bait Tuhan. Orang Israel yang lain tetap tinggal di kota-kota mereka.